Pemerintah Kota Parepare menyatakan dukungannya terhadap penetapan Parepare sebagai lokasi dampingan program USAID Eyewash Pasar. Komitmen ini ditegaskan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan USAID Eyewash Pasar yang digelar di Hotel Bukit Kenari Kota Parepare pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare HM Husni Syam SH mewakili penjabat Wali Kota Parepare menyampaikan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program ini dengan baik. Sekretaris Daerah Kota Parepare juga mengingatkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akses dan layanan sanitasi dan air minum berkelanjutan. Di antaranya penguatan koordinasi antar lembaga, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat. USAID Eyewash Pasar merupakan program yang didanai oleh Agensi Pembangunan Internasional Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air minum bagi komunitas perkotaan di Indonesia. Dengan ditetapkannya Parepare sebagai salah satu lokasi dampingan, maka diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kota Parepare yang lebih sehat dan berkelanjutan. Saya apresiasi atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk mendukung apa yang menjadi harapan dari Bappenas dan begitu juga dari USAID. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir, sekali lagi saya berharap kepada OPD yang menjadi ujung tombak daripada kegiatan ini, saya berharap ikuti dengan baik ya apa yang menjadi harapan kita semua. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik. Karena untuk mengukur apakah kegiatan ini berhasil, kita lihat di akhir program. Pasti kita lihat di akhir program. Apa hasilnya? Tentu harus didukung oleh teman-teman semua OPD. Saya kira demikian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan tahun 2024 demi tercapainya sanitasi dan air minum aman di Kota Parepare, saya buka dengan resmi. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.